Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ramadhan Febrianto. Oke teman-teman, saya berada di JPU Menger teman-teman semua untuk kembali mengupdatekan progres dari kereta cepat. Untuk progres yang ada di Menger sendiri teman-teman ya. Ini tidak ada pengerjaan ya, mungkin karena ini hari Minggu, jadi mungkin petugasnya juga libur ya. Ini saya melihat untuk yang ke arah barat dulu ya, ke barat. Di sini masih ada, maksudnya masih pemadatan jalur ya teman-teman semua. Belum ada pemasangan rel. Untuk pemasangan relnya sih sudah mendekati subgrade Menger ini ya. Cuman nanti saya kita pindah posisi itu ke arah sana ya teman-teman tuh. Ke arah sana. Nah, ini pemasangan relnya tuh baru sampai sana teman-teman semua. Jadi belum sampai ke subgrade Menger ya. Ini kondisi di siang hari di Menger teman-teman. Sepi sih, cuman yang lewat rame, mau nyebrang juga harus hati-hati. Nah, di sini juga sama teman-teman. Untuk sedang ada pemerataan tanah ya, progresnya begitu, dan kita bisa lihat di sana pun ada alat berat standby, ada beko di sana, itu bulldozernya ya. Dan itu pun sound barrier ya, peredam suara sudah terpasang, sama pagernya pun sudah terpasang ya. Jadi itu hanya ada satu box girder teman-teman yang terpasang di area Batu Nunggal ini ya. Jadi itu subgrade Batu Nunggal dan ini subgrade Menger teman-teman semua. Ya itu adalah komplek Batu Nunggalnya di sana ya. Nah, dan di ujung sana pun itu ada track laying mesin ya. Nanti coba kita zoom ya, si track laying mesinnya yang itu. Di sana tuh udah terdapat dua rel yang terpasang teman-teman semua ya. Double track ya. Cuman belum sampai ke sini ya, baru dibatas sampai sana gitu. Di sini juga kita bisa melihat tuh Transmart ya. Nanti kita zoom juga. Universitas Telkom. Mantap sekali ya ini, dari Tegaluar sampai ke Cimahi ya, si jalur kereta cepat ini berdampingan dengan tol Padaleunyi teman-teman semua, begitu. Di sini saya bersama Master Asmi. Kita tuh habis berburu lokomotif watermelon teman-teman semua, jadi sekalian mampir ke sini aja gitu. Saya kira bakal sampai sini, ternyata enggak. Oke teman-teman ya, coba kita zoom ke sana, kita lihat progresnya seperti apa, ya. Oke teman-teman, bisa kita lihat sendiri ya bahwa di subgrade Menger dan Batu Nunggal ini sedang ada proses pemadatan jalur ya, dimana ini terus dikebut untuk kedepannya akan dipasang rel ya, karena posisi track laying mesin sudah mendekati ke subgrade Batu Nunggal dan subgrade Menger ini teman-teman semua. Disini kita juga bisa melihat alat berat ya yang standby di subgrade, dan ini adalah sound barrier atau peredam suara teman-teman semua. Jadi ketika kereta melintas di area warga ini, diisi jalur elevated ini tuh dipasang sound barrier teman-teman, begitu ya. Dan ini adalah ada satu box girder ya yang terpasang di antara subgrade Batu Nunggal dan subgrade Menger. Nampaknya tidak ada aktivitas ya teman-teman ya untuk di atas subgrade. Di sini alat berat dan truk pun tidak beraktivitas seperti biasanya. Nah, aktivitasnya tuh berada di bawah box girder sendiri ya teman-teman semua. Mungkin apa ya? Saya juga kurang paham sih. Petugas ini sedang melakukan apa, tapi ini berada di area bawah box girder, yaitu Sungai Cikapundung teman-teman semua. Nah, ini dia teman-teman, untuk progres pemasangan rel ini hampir mendekati ke subgrade ya. Nah, kita bisa melihat bahwa sudah ada
satu jalur yang terpasang, jadi sudah 8,5 km yang terpasang rel dari stasiun Tegaluar ya teman-teman semua. Nah ini double track ya. Nah baru sampai sini ini batasnya teman-teman semua. Mungkin nanti sebelum dipasang rel akan ditabur balas dulu ya, seperti yang sebelum-sebelumnya begitu teman-teman. Kita beralih ke arah barat teman-teman semua. Di sini pun sama ya, pemadatan pun dikebut ya. Mungkin nanti ini penaburan batu balasnya akan dilakukan dari casting yard 4 ya sepertinya teman-teman semua. Kalau pengiriman batu balasnya dari depo sih nggak akan mungkin ya, karena kan sudah dipasang rel ya. Sedangkan penaburan batu balas yang di dasarnya tuh menggunakan truk ya teman-teman semua. Nah ini dia sampai ke ujung sana ya, arah ke casting yard 4 teman-teman. Sepertinya progres pemadatan terus dikebut ya, karena sebentar lagi kan akan uji coba dan rangkaian MU itu sudah mulai dikirim ya dari Cina teman-teman semua. Alhamdulillah ya. Ya dari sini kita bisa melihat Universitas Telkom ya teman-teman, serta di ujung sana kita bisa melihat Transmart juga yang berada di Jalan Buah Batu ya, dan pemenangan jalan tol berdampingan dengan jalur kereta cepat ya. Baik teman-teman, terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Ramadan Febrianto pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.